Dalam konteks mendorong pemulihan ekonomi masyarakat Kabupaten Batubara, Insinyur Haji Zahir MAP turut berperan dalam memajukan UMKM yang ada di Batubara. Dukungan Insinyur Haji Zahir MAP, Bupati Batubara, terhadap UMKM sangatlah besar. Bentuk dukungan Zahir dalam keikutsertaannya dalam memajukan UMKM melalui perhatiannya kepada sektor UMKM dalam bentuk pembinaan, bantuan produksi, perizinan, pemasaran, melalui Dinas Koperasi dan UMKM sebagai tangan kanan Zahir dalam membantu memajukan UMKM Batubara. Dalam hal ini, kami dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Batubara sebagai perpanjang tangan dari Bupati Batubara senantiasa berusaha untuk meningkatkan produksi daripada kue dangai 56 ini. Bahkan kami pun berusaha untuk memasarkan produk ini di pojok-pojok bandara, seperti bandara misalnya, di perbankan, di daerah-daerah rest area yang sudah kami bangun, di daerah Lautador dan minimarket. Nah, sehingga dengan bantuan pemasaran ini, maka pendapatan daripada pengusaha ini akan lebih baik lagi dari sebelumnya. Beberapa UMKM telah berjalan baik dengan bantuan dan dukungan oleh Zahir. Di antaranya adalah UMKM Berkah Cabai Bubu Asli yang berada di Desa Lubu Cuwi, Kecamatan 50 Pesisir, Kabupaten Batubara, yang telah terbantu dalam pembinaan proses pembuatan, bantuan alat, dan pemasaran melalui Batubara Mart. Saya berada di Desa Lubu Cuwi, merupakan kunjungan kami yang kedua setelah dari Desa Guntung, Kecamatan 50 Sisir, dan kami sedang berada di Desa Lubu Cuwi, yang mana dalam kunjungan kami ini adalah ke pelaku UMKM di bidang turunan daripada petani cabai ini berupa pengolahan bubuk cabai, yang mana bubuk ini bisa itu sebagai bahan tambahan apabila cabai itu jatuh harganya murah, sehingga dengan demikian cabai itu bisa diolah kembali sehingga bernilai ekonomi yang tinggi berupa bubuk cabai. Selanjutnya, dalam hal ini kami tidak bosan-bosannya memberikan pendampingan, pengarahan dan bimbingan kepada pelaku UMKM, ya, dan kami pun telah memberikan berupa alat bantuan untuk pengolahan bubuk ini, ya, supaya petani cabai ini bisa meningkatkan taraf hidup ekonominya di saat waktu harga cabai turun. Nah, semoga harapan kami bagi pelaku UMKM ini, ya, teruslah berproduksi, berkreasi, sehingga bantuan-bantuan yang kami berikan dari Dinas Koperasi dan UKM ini tidak menjadi sia-sia dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Ucapan terima kasih dan harapan pun kian dituturkan para pelaku UMKM kepada Bupati Batubara dan kepemerintahan Batubara. Sebenarnya terima kasih kepada Bapak Bupati dan juga Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atas bantuannya berupa alat produksi dan lainnya. Produksi UMKM di Batubara untuk kue dangai 56 sendiri berdiri mulai dari tahun 2018 hingga sekarang dengan penghasilan rata-rata 9 juta per bulan. Untuk berkah cabai bubuk asli berdiri pada tahun 2019 sampai sekarang dengan penghasilan rata-rata 5 juta per bulan. Terima kasih banyak kepada Bapak Bupati Insinyur Haji Zahir MAP yang telah membantu untuk para UKM yang ada di desa kami, sehingga kami bisa menciptakan karya-karya inovasi dari turunan cabai yang tadinya cabai tidak berguna ketika kering, ketika harga anjlok, tapi sekarang kami bisa berkarya lebih baik dengan harapan kita bisa lebih menjual lebih besar lagi dengan maksimal dengan pendapatannya. Dengan adanya bantuan alat tadi, di saat COVID tetap bekerja? Tetap.
tetap bekerja. Dan untuk turunan cabai saus cabai berdiri tahun 2019 hingga saat ini dengan penghasilan rata-rata 2 juta per bulan. Terima kasih kepada Bapak Jahir yang selama ini telah memberikan pelatihan-pelatihan melalui Dinas Koperasi dan pendampingan. Jadi kami dari PKK juga didukung dari PKK juga dari PMK Batubara, Ibu Maya Indriasari. Terima kasih Bapak dan Ibu. Harapannya semoga terus didampingi oleh PMK Batubara. Dan gitu penjualannya itu didukung terus dibantu terus oleh PMK Batubara melalui Batubara Mart-nya dari supermarket-supermarket yang ada di Batubara maupun yang di luar Batubara. Dari Batubara, liputan Akbar Nasution. Terima kasih telah bersama kami. Demikian Bisa News melaporkan.